Sekitar 1.200 pemuda dan santri LDII mengikuti kegiatan Jalan Santai memperingati Hari Santri Nasional 2023 pada Sabtu 21 Oktober. Acara tersebut diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Jalan Santai dibuka oleh Gubernur Kofifah Indar Parawansa. Acara ini diikuti ratusan ribu warga masyarakat dan santri dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sebagai santri-santri di desa, terutama santri-santri LDII di dalam mengisi kemerdekaan ini untuk menuju generasi emas 2045, terus kita tingkatkan terkait dengan pendidikan agama untuk penguatan tim sukses dalam hal ini anak-anak bangsa untuk mempunyai akhlak karimah, fakih dan mandiri. Para peserta mengikuti jalan santai dengan rute sepanjang 5 km. Rute jalan yang dilalui adalah Jalan Gubernur Suryo, Panglima Sudirman atau Jalan Tunjungan, dan berakhir di Kantor Grahadi.